Kita awali informasi pertama, Saudara. Masyarakat yang ingin menemui wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris kota Ambon diwajibkan mengikuti rapid test. Ya, hal ini merespon kritikan masyarakat terhadap pemerintah kota yang seakan tidak tegas menerapkan protokol kesehatan. Wali Kota Ambon Rijatwana Pesi menegaskan setiap orang yang ingin bertemu dirinya, wakil wali kota dan sekretaris kota Ambon diwajibkan mengikuti rapid test. Hal ini dilakukan menanggapi kritikan masyarakat terhadap pemerintah kota yang seakan-akan tidak tegas menerapkan protokol kesehatan. Wali kota menyampaikan kritikan ini akan diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih tegas di lingkup kantor pemerintah kota Ambon. Kedepan kendaraan yang biasanya masuk ke halaman kantor tidak lagi diizinkan masuk. Selain itu, setiap pegawai dan masyarakat yang ingin berurusan wajib mengikuti pengukuran suhu tubuh. Menurut wali kota, hal ini cukup positif untuk diterapkan sesuai respons masyarakat dalam upaya memperketat protokol kesehatan di kantor pemerintah kota Ambon. Ya, atas masukan masyarakat, lalu kita bikin bagus. Ya, pertama, nggak boleh lagi itu kendaraan masuk di halaman, dan semua orang wajib untuk tes termogan. Kalau mau ketemu wali kota, ketemu wakil, ketemu sekor, disertai dengan syarat berikut, wajib rapid. Protokol kesehatan tidak hanya diberlakukan di masyarakat, namun penerapannya juga dilakukan pada kelembagaan, dalam hal ini kantor pemerintah kota Ambon. Melki Latusauli dan John Ralahalo melaporkan.